Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Semoga di pagi hari ini kita selalu mendapatkan taufik, mauna, inayah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita berkumpul kembali dalam suasana kajian ilmu yang akan kita bahas insyaallah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman di dalam agama, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama kita melalui amalan-amalan soleh sebagaimana diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan soleh yang dicontohkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini kembali akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-60. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi 'asakal hajar famfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu mir rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Allah berfirman, dan ingatlah di sini adalah ingatlah akan selalu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Idistasqa Musa. Tatkala Musa memohon kepada Rabb-nya air untuk kaumnya. Faqulna drib bi 'asakal hajar. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Famfajarat minhu 12 'aina. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kulu washrabu mir rizqillah. Makanlah dan minumlah dari rizki yang diberikan oleh Allah. Wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-61, Allah berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم dan ingatlah pula tatkala Musa berkata ya kultum ya ketika kamu berkata atau kalian kaum berkata ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid wahai Musa kami tidak tahan hanya memakan makanan dengan satu macam makanan saja fad'u lana rabbaka maka mohonkanlah kepada Tuhanmu yukhrij lana mimma tumbitul ard agar ya dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi mimma tumbitul ard mim bakliha seperti sayur-sayuran wa kitha'iha mentimun wa fumiha dan bawang putih ya wa adasiha wa basaliha dan kacang adas serta basol bawang merah Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair Dia Musa menjawab Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik Ihbitu Misra Pergilah ke suatu kota Fa inna lakum ma sa'altum Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta Waduribat alaihimul dhillatu wal maskanah Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Waba'u bighadabim minallah dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yaqtuluna nabiyina bighairil haq dan membunuh para nabi tanpa hak. Itu tanpa alasan yang dibenarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang ke-60 ini ayat yang ke-60 ini sekali lagi menjelaskan tentang salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Bani Israel ya. Tatkala Musa alaihi salam meminta kepada Rabbnya untuk diturunkan air, untuk kaumnya tentunya. Maka Rabbnya kemudian memberikan petunjuk kepada beliau untuk memukulkan tongkat ke salah satu batu, maka dari sanalah memancar 12 mata air. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan istasqa yakni talaba lahum ma'an yashrabuna minhu Musa meminta untuk mereka untuk kaumnya air di mana dengan air itu mereka akan meminum darinya maka Allah kemudian berfirman qulna ya faqulna drib bi asaqal hajar Maka kami berfirman kepada Musa, idrib bi asaqal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, ya. Artinya di sini menurut Syaikh rahimahullah, batu yang dimaksud imma hajarun makhsus bisa jadi batu yang khusus, ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya kepada batu tersebut, batu itu khusus. Ya, wa maklum dan batu tersebut maklum yang telah diketahui wa imma ismun jins. Ada kalanya batu di sini adalah nama jenis. Jadi nama jenis batu. Batu apa saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memukulnya. Maka Musa alaihissalam ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rabbnya Azza wa Jal melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rabbnya Azza wa Jal untuk memukulkan tongkatnya ke batu maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala
lalu batu tersebut memancarkan mata air. Famfajarat minhu itsnata asyrata aina. Lalu kemudian darinya memancarkan 12 sumber air atau mata air. Di sini ada penjelasan dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala dalam kitabnya Aisyarut Tafasir. Beliau mengatakan tentang tongkat Musa yang dipergunakan oleh Musa untuk memukul batu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan Asa Musa allati kanat ma'ahu mundu kharaja min biladi Madyan. Tongkat Musa yang dipergunakan oleh Musa untuk memukul batu atas perintah Allah Subhanahu wa taala adalah tongkat yang dipakai oleh Musa semenjak beliau keluar dari negeri Madian. Ya. Wa hal hiya min syajaratil min syajaril jannah habata biha Adam kada kila wallahu a'lam. Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, apakah asa, yaitu tongkat Musa yang dipakai oleh Musa itu adalah min syajaril jannah, di antara apa dari dahan atau ranting, ya, ranting pohon yang ada di surga, yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Adam alaihissalam waktu diturunkan ke muka bumi. Seperti itulah yang sebagian ulama tafsir menafsirkan. Jadi tongkat tersebut adalah tongkat yang dibawa oleh Adam alaihissalam dari dahan dari pohon di surga ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajar huwa hajar murabba' asyakal min nau'il kidan rahu kal midr. Dan tongkat yang dipakai oleh Musa, batu yang dimaksud adalah batu murabba, batu yang bentuknya ya murabba kubus ya, min nau'il kidan rahu kal madar ya, batunya keras ya, keras termasuk batu-batu apa, batu hitam ya. Wa hal huwa alladhi farra bi thawbi Musa fi hadithati ma'rufah kada qabla au hal huwa hajar min sa'il al-ahjar wallahu a'lam. Beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi pernah mengatakan apakah ini adalah batu ya sebagaimana batu-batu biasa atau batu di mana Musa alaihissalam pernah lari ya, tersandung batu ini di dalam satu kejadian yang diketahui wallahu taala alam. Ini merupakan salah satu tafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama, dan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan di sini tafsiran ini ya tanpa menyebutkan sanad, tanpa menyebutkan dalil dari perkataan ulama tersebut. Wa illa para jamaah, maka kita tidak ya sebagai seorang muslim yang kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk beramal dalam agama ini sesuai dengan dalil yang benar, apalagi di dalam kisah yang terjadi pada Musa dan kaumnya banyak sekali kabar-kabar atau berita-berita ya Israiliyat ya yang beredar dalam berita ini, maka kita tidak, sikap kita tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan. Tidak mendustakan dan tidak membenarkan. Kecuali telah diapa? Telah disinggung ataupun disebutkan dalam dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pembenaran dan kedustaannya. Baru kita mendustakannya jika didustakan oleh dalil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita membenarkan jika dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau tidak menyebutkan perkataan tersebut ya, dikarenakan khawatir perkataan ini termasuk perkataan Israiliyat yang ada di dalam banyak tafsiran para ulama. Beliau mengatakan ya tentang hajar ya, hajar ma'ruf ya, hajar ma'ruf makhsusun indahu, hajar yang telah apa, batu yang telah diketahui dan khusus bagi mereka.
Tidak disebutkan batu apa bentuknya dan sebagainya. Atau batu yang dimaksud di sini adalah batu seluruh batu, ya, yang ada di dunia ini, yaitu karena batu ini adalah nama jenis, ya. Nama jenis berarti seluruh batu apa saja yang seluruh batu apa saja yang apa? Yang ada di muka bumi ini. Maka Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, ya, dalam rangka untuk meminta air kepada Allah untuk kaumnya. Dipukullah tongkat Musa ke batu, kemudian memancarkan dari batu tersebut ithnata asyrata aina, ya, mata air yang berjumlah 12. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa memancar mata air 12, ya, hal ini sebagaimana jumlah dari kabilah atau kaum mereka, kaum Bani Israel yang Nabi Musa hidup di tengah-tengah mereka. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di wa qabail Bani Israel, dan kabilah Bani Israel saat itu adalah ithnata asyrata qabilah, berjumlah 12 kabilah, ya. Allah Subhanahu wa taala sengaja, ya, memancarkan air 12 mata air dari batu tersebut agar masing-masing kabilah mengetahui tempat di mana dia apa meminum air atau mengambil air, dan tidak boleh, ya, kabilah yang lain kemudian mengambil air dari mata air yang lain yang bukan dari atau yang bukan diperuntukkan untuk mereka, agar mereka juga tidak apa berdesak-desakan di dalam meminum air dari apa dari mata air tersebut. Qad alima kullu unasim mashrubahum, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya, setiap manusia, setiap kabilah telah mengetahui, ya, dari mereka telah mengetahui tempat minumnya, ya, ay mahalluhum alladhi yashrubuna alaihi, yaitu tempat minum yang mereka meminum darinya, min hadhil a'yan, dari mata air yang memancar tersebut. Fala yuzahimu ba'duhum ba'du, sehingga mereka tidak berdesak-desakan di dalam mengambil mata air atau mengambil air minum dari mata air tersebut. Bal yashrabunahu mutahanniin la mutakaddirin, akan tetapi mereka minum dari mata air tersebut dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, ya, la mutakaddirin, dan tidak dalam keadaan tergesa-gesa serta tidak dalam keadaan berdesak-desakan. Ini juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk mereka. Artinya mereka dalam meminum air, ya, dalam meminum air mendapatkan air, mereka tidak susah payah, ya. Tidak susah payah harus ngangsu, ya. Harus ngambil air dari satu tempat, dibawa ke tempatnya, kemudian diminum oleh mereka dan sebagainya. Tidak. Hanya apa? Hanya mereka mengambil dari mata air saja yang telah dipersiapkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam untuk mereka, ya. Masing-masing kabilah sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tempat dan jatah air untuk mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu min rizqillah." Makanlah dan minumlah dari rizki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, kepada kalian. Alladzi ataakum min ghairi sa'yin wala ta'ab, di mana rizki Allah ini datang kepada kalian tanpa ada usaha dan tanpa ada apa? Ta'ab, tanpa ada, ya, capek dalam mendapatkannya. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian, ya, melakukan kerusakan di muka bumi ini, ya. Takhribu ala wajhil ifsad, yaitu jangan kalian melakukan, ya, kerusakan di muka bumi ini, berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kalimat ta'thaw, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, ya, dari kata al-athai, ya, al-athai atau al-ithi, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dengan kata-kata al-ikhrab,
yaitu dengan melakukan kerusakan. Tapi bukan hanya sekedar kerusakan, kerusakan yang besar, ya. Bahkan ya, Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala mengatakan, ya, al-ithi artinya adalah akbarul fasad, yaitu kerusakan yang sangat besar. Ya, kerusakan yang sangat besar. Janganlah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'thau fil ardi musidin. Janganlah kalian berusaha untuk membuat kerusakan yang besar di muka bumi ini. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali akan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa air. Dan air merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, di samping air juga kebutuhan. Muncul air. Tinggal menggali tanah, muncul air. Bahkan kalau Bani Israel ini sangat mudah sekali tanpa menggali tanah, ya. Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, ya, diperintahkan oleh Allah cukup untuk memukulkan tongkat ke batu. Lalu dengan izin Allah memancarkan 12 mata air bagi mereka. Ini sebuah kenikmatan yang agung. Kenikmatan yang luar biasa. Karenanya mereka mendapatkan kenikmatan ini tanpa ada usaha, tanpa ada capek, ya. Sehingga Allah mengatakan, "Kulu washrabu min rizqillah." Ya. Makanlah dan minumlah dari karunia rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalian dapatkan tanpa adanya usaha dan tanpa adanya kecapean, ya. Dan Allah mengingatkan agar mereka tidak berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Tidak berbuat kerusakan di muka bumi dengan bentuk kerusakan apa saja. Salah satu bentuk kerusakan, ya, yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah kerusakan dalam bentuk kesyirikan kepada Allah. Ya, berbuat syirik merupakan kerusakan, ya. Berbuat syirik merupakan, ya, usaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Karenanya para ulama mengatakan, ketika menafsirkan firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya, mereka mengatakan, wala tufsidu fil ardi bil isyraki billah, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kesyirikan kepada Allah, ba'da islahiha, setelah Allah memberikan perbaikan, yaitu perbaikan dalam hal tauhid, ya, agar manusia ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada perintah di dalam ayat ini, ada perintah untuk bersyukur atas nikmat Allah, ada larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Dan begitulah, ya, dan begitulah seharusnya seseorang dihadapkan pada perintah, dihadapkan pada larangan. Terhadap nikmat maka diperintahkan untuk bersyukur, ya. Tentang kerusakan maka dilarang untuk berbuat kerusakan. Maka disinilah, ya, hikmah dari apa ayat ini, agar kita bisa mengambil teladan dan mengambil pelajaran di dalam ayat ini, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala sungguh besar bagi kita. Bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas bagi hambanya, ya. Sangatlah luas bagi hambanya. Dan kisah yang dialami oleh Bani Israel ini menunjukkan akan karunia tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pandang pilih di dalam memberikan nikmatnya kepada hambanya. Kemudian pelajaran yang dapat kita tarik juga dari kisah ini, bahwa di dalam ayat-ayat sebelumnya kita telah mengetahui bahwa mereka Bani Israel seringkali berbuat kemaksiatan kepada Allah. Seringkali berbuat kemaksiatan kepada Allah. Seringkali pula mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana mereka diperintahkan untuk taat tapi mereka tidak taat. Tapi apakah dengan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memutus rangkaian nikmatnya? Tidak.
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa karunia Allah sungguh sangatlah luas bagi mereka. Di saat hamba tersebut melakukan perbuatan maksiat dan terkenal melakukan perbuatan maksiat, namun Allah masih saja untuk apa? Memberikan nikmatnya kepadanya. Nah, tinggal seorang hamba tersebut ketika mendapatkan nikmat itu. Kalau nikmat yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ia pergunakan untuk ketaatan, maka itulah bentuk syukur yang sebenarnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan selalu menambahkan nikmatnya kepada dirinya. Namun, jika seorang hamba mendapatkan nikmat Allah, lalu nikmat Allah Subhanahu wa taala dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bentuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan, ya, bentuk kufur terhadap nikmatnya akan adab yang perdi. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Namun Allah tidaklah menyebutkan di dalam hal ini, meskipun Anda kufur terhadap nikmat Allah, Allah tidak apa? Memutus rangkaian nikmatnya kepadanya. Lihat bagaimana orang-orang kafir. Mereka meskipun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak memutus nikmat kepada mereka. Masih saja Allah Subhanahu wa taala mengucurkan nikmat kepada mereka. Namun mereka, di samping itu mereka tetap bermaksiat kepada Allah. Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam masa penungguan itu tidak juga orang kafir itu kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan, maka nikmat yang dikucurkan oleh Allah itu sebagai istidraj, yaitu dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat agar mereka semakin apa? Agar mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin tidak taat kepada Allah, yang pada masanya nanti, pada saatnya Allah akan mengadab mereka. Tentunya dengan adab yang pedih. Ini cerita dari Bani Israel di dalam ayat ini menggambarkan akan hal-hal itu. Karenanya di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, ya, tentang mereka, ya, di mana mereka juga ini, ya, setelah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala masih saja mereka ingin sesuatu yang lainnya. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala sebelumnya yang diberikan kepada mereka jauh lebih baik daripada apa yang mereka minta. Jauh lebih baik dari apa yang mereka minta. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qultum ya Musa," dan ingatlah tatkala kalian berkata kepada Musa, "Wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin." Kami tidak tahan hanya makan dengan makanan satu macam makanan saja. Nah, ini menunjukkan bentuk apa? Bentuk tamaknya manusia. Ya. Menunjukkan bentuk tamaknya manusia. Padahal di dalam tafsirannya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu bukan makanan itu-itu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelingi makanan dengan makanan yang lainnya. Dan secara bergantian, terus-menerus seperti itu. Tapi lihat bagaimana sikap mereka, Bani Israel. Mereka berkata kepada nabinya Nabi Musa untuk meminta kepada Allah agar apa? Memberikan makanan yang lain. Coba para jemaah. Urusan makanan, ya. Urusan makanan sampai apa? Sampai meminta kepada nabinya, ya, Nabimu Musa alaihi salam, ya. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sengaja menceritakan keadaan mereka tentang hal itu, ya. Bahwa diceritakan oleh Allah bagaimana mereka itu hanya berpikiran masalah-masalah keduniawian saja. Tidak memikirkan masalah-masalah yang berhubungan dengan akhirat. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak mencela secara langsung apa yang mereka minta, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencela mereka atas sikap mereka setelah mereka mendapatkan nikmat. Wa id qultum ya Musa,
Dan ingatlah tatkala kalian berkata kepada Musa, "Ya Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid." Kami tidak tahan dengan hanya memakan satu macam makanan saja. Fad'u lana rabbak. Maka mintalah untuk kami kepada Rabbmu, yukhrid lana mimma tumbitul ard, agar dia ya menumbuhkan ya, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan dari bumi, mim bakliha, dari sayur mayur, wa kithaiha, dan dari mentimun, wa fumiha, dan dari bawang putih ya, fum, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, dan apa, dan bawang merah. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Udzkuru idzkultum li Musa ala wajhi tamallul li ni'amillahi azza wa jalla wa ihtiqar lahum." Ingatlah selalu tatkala kalian berkata kepada Musa ya, dalam bentuk apa? Tamallul wal ihtiqar, dalam bentuk pengejaan, dalam bentuk penghinaan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian meminta kepada Musa, "Lan nasbiru ala ta'amin wahid." Kami tidak tahan dengan memakan hanya satu macam makanan saja, ai jinsun minat ta'am ya, dengan satu jenis makanan saja. "Wa in kana kama taqaddam anwa'an lakinnaha la tataghayyar." Walaupun di ayat yang sebelumnya dijelaskan ya bahwa macam-macam makanan yang diberikan kepada mereka ya, macam-macam makanan yang diberikan kepada mereka Bani Israel, tapi makanannya bermacam-macam ini berputar ya kepada mereka, la tataghayyar, tidak apa, tidak berubah. Maka mereka bosan dengan makanan tersebut. Bosan dengan makanan tersebut. Akhirnya mereka memohon kepada Musa agar Musa meminta kepada Rabb-nya untuk mendatangkan makanan yang ditumbuhkan oleh bumi. Mendatangkan makanan yang ditumbuhkan oleh bumi. Padahal makanan yang sebelumnya ya, makanan yang sebelumnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu turunnya dari langit. Nah, lebih baik mana para jemaah? Makanan turun dari langit dengan dari bumi. Tentunya yang dari langit langsung dari Allah Subhanahu wa taala, berupa makanan al-manna wa salwa seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, semacam burung ya, makanan yang enak ya, daging burung. Al-man itu makanan yang apa, yang manis ya, yang diturunkan oleh Allah langsung dari langit. Karena ya, fad'u lana rabbaka yukhlid lana mimma tumbitul ardu min bakliha. Maka mintalah untuk kami kepada Rabbmu agar Allah ya mengeluarkan dari makanan dari apa yang dikeluarkan oleh bumi, mim bakliha, dari makanan sayur mayur ya, ay nabat allati laisa bisyajarin yakumu ala sakihi, yaitu sayur mayur, wa kithaiha wa huwal khiyar. Kitha ini adalah mentimun ya, mereka meminta mentimun juga dari bumi, dari hasil bumi. Wa fumiha, dan apa, bawang putih, aithamuha, wa adasiha, adas ini kacang adas. Tahu kacang adas ya para jemaah? Adas ini adalah bentuk biji-bijian kacang, warnanya kuning ya, warnanya agak kuning. Biasanya mereka, orang-orang Arab, menjadikan adas ini kalau diolah itu dijadikan seperti bubur. Dijadikan seperti bubur. Itu namanya adas ya. Jadi kacang-kacangan yang kecil-kecil warnanya kuning, kemudian biasanya diolah oleh mereka itu dijadikan bubur. Dijadikan bubur. Lalu kemudian buburnya itu, adas tersebut tidak dimakan sendiri, tapi dimakan dengan roti. Ini menurut pengalaman kami waktu di negeri Arab, di Saudi Arabia.
biasanya ada roti yang besar itu. Rotinya besar. Namanya tamis namanya. Ya. Dan tamis ini, nama roti ini bermacam-macam bentuknya ya. Enggak, bentuknya satu tapi bermacam-macam namanya tamisnya itu. Ya. Ada yang biskuit, ada yang ini dan sebagainya. Dengan beraneka ragam, ya. Lah kemudian memakannya itu salah satunya dengan campuran apa? Adas, yaitu kacang adas. Kacang adas yang biasanya dijadikan seperti bubur, ya. Atau ful. Ful, ful itu juga kacang-kacangan, ya. Kacang-kacangan dan dia warnanya coklat. Dia warnanya coklat. Ini yang diminta oleh Bani Israel. Salah satu yang diminta, wa adasiha, dan biji-bijian adas, ya, wa basoliha, dan basol, bawang merah. Qala lahu Musa, kemudian Musa berkata kepada mereka. Musa ini juga agak apa? Agak istighrob, agak aneh dengan kaumnya ini. Lah kalian diberi makanan yang bagus kok minta makanan yang rendahan, gitu. Kalian sebelumnya diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makanan yang berkualitas. Ya, kalau kata kita seperti itu. Lah kalian itu kemudian meminta makanan yang apa? Yang rendahan. Nah, yang rendahan, standar gitu kan. Padahal makanan sebelumnya diturunkan langsung oleh Allah dari langit. Lah ya, kalian meminta dari tanah, ya. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Nabi Musa, ya, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik yang sebelumnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian hendak meminta ganti, ya, dengan sesuatu yang buruk dari sesuatu yang baik yang telah diberikan oleh Allah sebelumnya, ya, wa huwal at'imatul madhkurah. Sesuatu yang buruk itu adalah makanan-makanan yang disebutkan oleh mereka yang diminta kepada Musa agar meminta kepada Rabb-nya. Buruk di sini bukan berarti makanan yang diminta oleh mereka buruk, tidak. Makanan yang buruk. Makanan ini juga makanan yang halal, bisa kita manfaatkan. Tapi buruk di sini adna, ya, kualitasnya lebih rendahan adalah karena apa? Karena ditimbang dari nikmat sebelumnya. Nikmat sebelumnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, ya. Billadhi huwa khair, dengan, ya, apa yang lebih yang baik. Artinya kalian mengganti, apakah kalian meminta ganti sesuatu yang paling baik dengan sesuatu yang paling buruk? Sesuatu yang baik di sini disebutkan oleh Syekh Asadi dalam tafsirnya, wa huwal man wassalwa, yaitu makanan man wassalwa dan salwa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Fahada ghairu la'ikin bikum, dan ini merupakan sesuatu yang tidak layak bagi kalian untuk kalian meminta. Sejatinya orang itu kalau meminta adalah meminta dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik, ya. Dari sesuatu yang buruk meminta kepada sesuatu yang baik. Lah ini kalian terbalik, ya. Kalian itu sudah diberikan makanan yang baik. Nah, kenapa kalian meminta makanan yang kualitasnya lebih rendah dari itu, ya? Makanan yang buruk. Ini juga menunjukkan, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana pola berpikir, ya, orang-orang Bani Israel ketika itu. Mereka berpikir hanya mengedepankan nafsunya saja, ya. Tidak berpikir bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi mereka, ya. Tidak berpikir dalam hal ini. Kenapa kok mereka berpikir sampai sedemikian itu? Dikarenakan kurangnya bersyukur, ya. Apalagi dominasi dalam hawa nafsu ini yang selalu apa? Mengantarkan kita untuk menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, hawa nafsu kita ini selalu membisikkan kita untuk menyelisihi Rabb Azza wa Jal. Karenanya, apapun bentuk penyelisihannya tersebut, seseorang yang sudah di
hinggapi penyakit hawa nafsu, ya, dibungkus dengan penyakit hawa nafsu, maka dia tidak akan sadar bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih nikmat daripada apa yang ia inginkan sejatinya. Kalau dipikir secara matang-matang dan masa-masa. Karenanya ini gambaran yang terjadi pada Bani Israel. Fa inna hadhil at'ima allati talabtum, karena makanan-makanan yang kalian minta ini, ayyi masn habatumuhu wajadtumuha. Makanan-makanan yang kalian minta ini adalah makanan-makanan yang tersedia di muka bumi mana saja. Ya. Di muka bumi mana saja. Sedangkan makanan sebelumnya as-alman wasalwa tidaklah ada, ya, kalian dapatkan di muka bumi. Karena hal itu diturunkan oleh Allah dari langit. Sedangkan makanan yang kalian minta, di mana saja kalian berada di muka bumi, maka makanan ini kan ada. Tinggal kalian menanam bijinya, ya. Kemudian bijinya tersebut bisa kalian ambil, ya. Biji-bijian tersebut. Karenanya, ya, ayyi misrin habattumuhu wajadtumuha. Di mana saja tempat, ya, engkau pergi di dalam satu kota, maka pasti engkau akan menemukan makanan yang engkau cari ini. Karenanya Nabi Musa mengatakan ihbitu Misra. Pergilah kalian ke satu kota, fa innalakum masa'atum, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Ini menunjukkan apa yang kalian minta ini kualitasnya rendahan. Sehingga di bumi mana saja akan kalian dapati. Sedangkan makanan yang sebelumnya tidak sembarangan, ya, di mana kalian berada akan mendapatkan, ya, karena Allah menurunkannya dari langit. Wa amma ta'amukum alladhi manallahu bihi alaikum fa huwa khairul at'imati wa asyrafaha fa kaifa tatlubuna bihi badala. Syekh Sa'di mengatakan, adapun to'am kalian, makanan kalian yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian sebelumnya, itu adalah makanan yang paling baik, ya. Makanan yang paling baik dan makanan yang paling mulia. Lalu kenapa kalian meminta, ya, ganti makanan yang baik ini dengan ganti yang buruk? Walamma kana alladhi jara minhum fihi akbaru dalilin ala qillati sabrihim wa ihtiqarihim li awamirillahi wa ni'amihi. Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri mereka, yaitu Bani Israel, sampai dalam hal makanan saja mereka berbuat seperti ini. Ini menunjukkan bukti yang paling besar bahwa mereka itu adalah umat yang kurang sabarnya, qillati sabrihim, umat yang kurang sabar, waqti qarim li amrillahi ta'ala wa ni'ami, dan karena mereka selalu mengejek, menghina nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menghina atau meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan para jamaah, ya, bahwa bentuk penghinaan, pelecehan, bentuk perendahan apapun terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidaklah boleh untuk dilakukan. Karena ya, Nabi SAW mengajarkan kita akhlak yang mulia dalam masalah ini. Dimana kalau kita menghadapi sebuah makanan, kalau makanan tersebut tidak kita sukai, maka jangan dicela. Maka jangan dicela. Nabi SAW adalah sosok manusia yang tidak pernah mencela makanan sama sekali. Disebutkan di dalam hadis oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi tidak pernah menghina, mencela makanan sama sekali. Ini istahahu akal. Kalau makanan itu selera bagi Nabi, maka Nabi memakannya. Namun jika tidak, maka Nabi meninggalkannya. Jika tidak selera, maka Nabi meninggalkannya. Tidak dicela. Beda dengan orang sekarang, ya, para jamaah. Makanan ini tidak enak, langsung dikatakan, tidak usah dicela. Dengan mengatakan Anda tidak enak itu sudah mencela. Ini kadang-kadang kita tidak merasa, ya, para jemaah. Dengan mengatakan makanan ini tidak enak, ya, Anda sudah mencela. Anda rasakan
Nah, kalau tidak sesuai, tidak selera, tinggalkan. Loh kenapa? Enggak, saya enggak selera. Nah, sudah. Saya kurang selera makanan ini. Ya. Kalau semua ada selera, Anda apa? Makan. Makanya orang-orang Arab terdahulu ketika melihat orang ini selera makannya, dilihat. Wah. Kalau makannya itu tidak tersisa, maka dia suka makanan tersebut. Tapi kalau diincipi kemudian ditinggalkan, berarti dia tidak suka makanan itu. Paham ya para jamaah? Dan itulah seharusnya sikap kita ya. Jangan kemudian kita mencela makanan ya. Jangan mencela makanan. Kenapa kok dilarang kita mencela makanan? Dengan kita mencela makanan, berarti kita mencela sang pemberi makanan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk keterhati-hatian kita agar kita tidak terjatuh kepada mencela sang pemberi nikmat, maka jangan kita mencela apapun dari nikmat Allah. Jangan mencela apapun dari nikmat Allah. Betul, kita kadang-kadang ada makanan yang kita selera, ada makanan yang kita tidak selera, ya. Bahkan Nabi SAW sendiri tatkala apa? Tatkala diberi makanan dhab oleh Khalid bin Walid, dhab ya. Binatang ya, bentuknya seperti biawak, bentuknya tapi bukan biawak, ya. Dia hidup di padang pasir, memakan rumput-rumputan. Dikasih Nabi SAW makanan ini. Nabi SAW kelihatan jijiknya gitu. Tapi beliau tidak apa? Tidak mencela. Tatkala dikasih, maka beliau mengatakan, ini makanan tidak ada di tempat kami. Cuma mengatakan seperti itu saja. Ini makanan tidak ada di tempat kami. Maka saya tidak memakannya. Paham ya? Maka saya tidak memakannya. Tapi Nabi SAW tidak mengharamkan makanan tersebut. Maka itulah sikap yang terbaik para jamaah di dalam kita menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat Allah. Itu dalam hal makanan. Dalam hal yang lainnya juga jangan kita mencela nikmat Allah, ya. Kita diberi nikmat, salah satu nikmat katakan nikmat rumah. Wah, rumah seperti ini aja kok seperti ini. Nah. Ini berarti apa? Merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun sekecil apapun nikmat itu, karenanya kita selalu mengukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh kita kepada orang-orang yang belum mendapatkan nikmat tersebut. Ini satu kaidah para jamaah ya. Satu kaidah penting di dalam kita mengukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita pandai untuk bersyukur atas nikmat Allah. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dalam segi nikmat. Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian dari sisi nikmat. Ya. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla yasdaru ni'matallahi alaikum. Hal itu akan lebih memungkinkan kepada kalian agar kalian tidak mencela, tidak menghina nikmat Allah atas kalian. Faham ya para jamaah? Kita diberi nikmat oleh Allah mempunyai sepeda. Ya jangan melihat orang yang mempunyai mobil, tidak bisa bersyukur kita. Kita punya sepeda, melihat Pak Hadi yang punya mobil, ya tidak bisa bersyukur kita para jamaah. Paham ya? Lihat orang yang tidak punya sepeda, yang sehari kerja-kerjanya, kesehariannya itu jalan kaki. Masya Allah, kita punya sepeda ya, kemana-mana tidak capek ya, bisa apa ditempuh dalam jarak waktu yang singkat ketimbang orang yang tidak punya ya. Lihatlah orang yang di bawah kita dalam sisi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa duribat 'alaihimul dhillatu wal maskanah." Kemudian ya, mereka ya, ditimpa ya.
ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kenistaan kepada mereka serta kemiskinan. Waba'u bighadabin min Allah, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ya, mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan serta mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kenapa mereka mendapatkan kehinaan dan kemiskinan, para jamaah? Kehinaan akibat apa? Akibat sikap mereka menghina nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan akibat di mana mereka kurang bersyukur atas nikmat Allah, di mana Allah memberikan sesuatu yang paling baik bagi mereka, ternyata mereka memilih apa? Sesuatu yang buruk, maka mereka miskin. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan. Dan kehinaan dan kemiskinan ini sebagai bentuk apa bagi mereka? Sebagai bentuk balasan sejatinya atas sikap mereka. Dan ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka atas sikap mereka terhadap nikmat Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna billah, ya. Karenanya Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, tatkala mereka itu, ya, terjadi kepada mereka apa yang terjadi di dalam ayat ini, hal itu menunjukkan sebuah dalil bahwa mereka itu adalah kaum yang sangat sedikit, ya, sabaran mereka, dan mereka menghina serta merendahkan perintah-perintah Allah serta nikmatnya. Maka kemudian Allah membalasnya sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan, artinya Allah menimpakan kehinaan, menimpakan kemiskinan. Itulah al-jaza min jinsil amal. Itulah balasan sesuai dengan apa? Amalan yang dilakukan. Tatkala mereka menghina nikmat Allah, maka mereka dibalas dengan kehinaan. Tatkala mereka meremehkan sikap nikmat Allah dan tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah menimpakan kemiskinan. Ya, tatkala mereka tidak mau bersyukur, lalu Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka. Itulah yang disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang diperbuatnya. Wa duribat alaihimud dillah, dan Allah menimpakan kepada mereka, ya, kehinaan. Allati tusyahid ala dhahri abdanihim, dan kehinaan ini dapat kita saksikan secara zahir pada tubuh-tubuh mereka. Wal maskana, dan Allah menimpakan kemiskinan dalam hati mereka sehingga mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah. Falam takun anfusuhum aziza, ya, di mana jiwa mereka tidaklah mulia, ya. Wala lahum himamun aliyah, dan mereka tidak mempunyai keinginan yang kuat. Bal anfusuhum anfusun mahina, akan tetapi jiwa mereka adalah jiwa yang hina. Wahimahum arda alhimam, dan kemauan mereka adalah kemauan yang sangat rendah. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Lam takun ghanimatuhum allati raja'u biha wa fazu, ya. Mereka tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan keuntungan, ya, yang kembali kepada mereka, dan mereka juga mendapatkan kebahagiaan dari itu. Illa raja'u ar-raja'u bisakhatin alaihim, akan tetapi apa yang menimpa pada mereka itu kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Fabi'satil ghanimah ghanimatuhum wa bi'satil halah halatuhum, maka sungguh buruklah ghanimah yang didapatkan dari mereka oleh mereka, ya, dan sungguh buruklah keadaan mereka sendiri, karena mereka, ya, ghanimah yang mereka dapatkan itu ghanimah beserta dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna billah, hal yang demikian itu terjadi dikarenakan mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq, dan mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya. Jadi mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah disebabkan karena kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah yang menunjukkan akan kebenaran, ya,
al-muwaddiha lahum, yang menjelaskan kepada mereka akan kebenaran ayat-ayat Allah. Falamma kafaru biha, tatkala mereka mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah ini, aqabahum bighadabihi alaihim, maka Allah mengikopnya, menghukumnya dengan memberikan kemurkaan atas mereka, ya. Wa bima kanu, dan dikarenakan mereka itu kebiasaannya membunuh para nabi, ya, tanpa dibenarkan di dalam syariat, ya. Ini juga tambahnya keburukan mereka, ya, tambahnya perbuatan buruk mereka. Wa illa fa minal ma'lum anna qatlan nabi la yakunu bihaq, disebutkan oleh Allah, la yaqtuluna nabiyina bighairi haq, mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasannya dibenarkan. Bukan berarti boleh membunuh nabi di sini, para jemaah, ya, boleh membunuh nabi dengan alasan dibenarkan. Pada dasarnya setiap pembunuhan, apalagi membunuh nabi, adalah alasan yang tidak dibenarkan. Setiap pembunuhan, ya, atau usaha-usaha pembunuhan adalah apa? Adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, apalagi kepada nabi. Kepada manusia pun tidak boleh kita langsung membunuh, ya. Ada usaha untuk membunuh, apalagi membunuh kaum muslimin. Membunuh orang kafir saja tidak boleh, para jemaah. Kapan diperbolehkan kita membunuh orang kafir? Tatkala di medan perang. Itu pun membunuh tidak kemudian lantas apa? Membunuh dengan emosi. Membunuh dengan apa? Dengan mutilasi dan sebagainya. Tidak. Membunuh saja sudah. Itu dalam peperangan. Selain hal itu, tidak dibenarkan kita membunuh siapa saja. Ya, karena pembunuhan di sini adalah sesuatu yang tidak beralasan, ya, sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat, kecuali memang apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, ya, tidaklah seorang muslim itu dibenarkan untuk membunuh seorang muslim kecuali di dalam tiga hal, ya, yaitu pertama, seseorang yang membunuh orang lain, nah, maka diperbolehkan orang yang membunuh tersebut untuk dibunuh, dikisos, ya. Atau orang yang melakukan zina muson. Tahu zina muson, para jemaah? Hah? Zina muson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri. Itu namanya zina muson. Maka berhak bagi orang yang berzina muson itu untuk apa? Dihukum had. Hukumannya adalah dibunuh dengan dirajam. Kemudian orang yang murtad, orang yang keluar dari apa? Agama Allah Subhanahu wa taala, juga haknya untuk dibunuh. Namun seluruh hal ini tidak boleh kemudian masing-masing dari perorangan membunuh, ya. Melihat ada orang murtad, wah ini langsung dibunuh saja. Nah, melihat ada orang yang berzina muson, langsung saja ditegakkan kisos, hukuman. Melihat ada orang yang membunuh orang lain, langsung dipegang kemudian dibunuh. Tidak boleh. Tapi semuanya ini, ya, yang boleh melakukan atas perintah siapa? Waliul amri, ya. Jadi pada dasarnya pembunuhan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, apalagi membunuh nabi, ya. Apalagi membunuh nabi. Lakin li'alla yadum jahluhum wa adama amalihim, ya. Akan tetapi agar tidak dikira akan kebodohan mereka dan tidak ilmunya mereka, maka Allah mengatakan wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haq, dan mereka membunuh para nabi, ya, tanpa dibenarkan oleh syariat. Ada barusan ini kejadian upaya pembunuhan, ya, yang dilakukan, ya, kepada salah satu politisi, ya, atau salah satu menteri. Nah, alasan apapun tidak dibenarkan, para jemaah. Mau alasan karena dia itu membenci satu kelompok Islam, atau bahkan beralasan karena dia itu memerangi orang Islam, tidak boleh kemudian melakukan sembrono seperti ini, ya. Tidak dibenarkan dalam syariat, ya. Apapun alasannya, maka usaha seperti ini adalah usaha yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan kalau dibenarkan dalam syariat upaya seperti ini, maka akan timbul kerusakan di muka bumi. Orang asal sekedar benci saja kepada orang lain, maka akan apa? Akan berubah yang membunuh.
Dan orang yang dibunuh tentunya akan menaruh dendam, betul? Keluarganya akan menaruh dendam. Membunuhlah orang yang, keluarga orang yang dibunuh kepada orang yang membunuh, dan begitu seterusnya. Makanya syariat Islam adalah syariat yang mulia, para jamaah, ya. Dengan alasan apapun, maka kebencian apapun yang kita benci kepada orang tidak dibenarkan pula untuk apa? Menyakitinya, bahkan menumpahkan darahnya, ya. Bahkan menumpahkan darahnya. Hati-hati di sini, ya. Menumpahkan darah seorang muslim itu jauh lebih berat bagi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya dunia dan seisinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la zawalu dunya akbaru indallah min qatli rajulin muslimin. Sungguh hancurnya dunia ini lebih ringan, ya, ahwan indallah, lebih ringan bagi Allah daripada tertumpahnya satu darah orang muslim. Hati-hati para jemaah, ya. Hati-hati dengan alasan apapun. Wah, masya Allah, ya. Di dalam berita ini saya lihat, ya, setelah terjadi penusukan itu, ya, ada yang mengatakan ini rekayasa, ini sandiwara. Subhanallah, dari mana deh para jemaah? Kok ada rekayasa seperti ini, ada sandiwara seperti ini? Katakan sandiwara, ya, katakan sandiwara. Bukan hak kita kemudian kita mengatakan seperti itu, ya. Bukan hak kita menafsirkan seperti itu dan sebagainya. Lantas kemudian semakin bencilah kita kepada orang yang didolimi dalam masalah-masalah ini. Hati-hati dalam bersikap para jemaah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kita lanjutkan, ya. Hal yang demikian itu karena mereka durhaka kepada Allah, ya. Asaw bima irtakabu ma'asi Allah, karena mereka telah melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas ala ibadillah, melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah, yaitu para nabi, di mana para nabi mereka itu didurhakai juga dibunuh, ya. Fa innal manas ma'asi yajurru ba'daha ba'dhon, karena maksiat itu akan menarik kemaksiatan yang setelahnya, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh banyak ulama, ya, salah satunya Al-Imam Qayyim, maksiat yang satu itu akan memotivasi untuk melakukan maksiat yang lainnya. Anda bermaksiat untuk mendengarkan musik. Nah, maka mendengarkan musik tidak akan klop kalau tidak meminum khamr. Paham? Nah, akan apa? Mendorong pada maksiat yang lain. Meminum khamr tidak akan klop kecuali dengan berzina. Sudah klop sudah, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Maksiat yang satu akan menarik maksiat yang lainnya. Sebagaimana ketaatan yang satu akan menarik ketaatan yang lainnya. Anda taat untuk menjalankan sholat tepat lima waktu, ya, tepat waktunya lima waktu secara berjamaah, maka akan menarik kebaikan yang lainnya. Nah, di samping Anda sholat lima waktu berjamaah, akan tertarik apa? Akan tertarik kebaikan berikutnya, sekalian mengisi ilmu di masjid tersebut, nah, menghadiri kajian ilmu. Belum lagi menarik kesempatan apa? Berbuat baik berikutnya, berinfak di masjid dan seperti itu. Karenanya biasakanlah diri kita untuk berbuat kebajikan, agar kebajikan yang kita membiasakan diri dengannya akan menarik kebajikan-kebajikan yang lainnya. Wal ghafla yansha anha adzambul saghir, ya. Sikap al-ghafla, sikap lalai, ya, akan menimbulkan dosa kecil. Kemudian dari dosa kecil ini akan berlanjut kepada dosa yang besar. Thumma yansha anha anwa'ul bid'ah. Nah, dari dosa yang besar ini kemudian akan muncul bermacam-macam bid'ah, bermacam-macam kekufuran dan sebagainya. Fanas'alullaha al-afiyah wa min kulli bala, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari segala macam bala. Begitulah para jamaah maksiat, ya. Karenanya orang yang melakukan bid'ah jangan dianggap remeh. Kadang-kadang kita menganggap remeh, oh bid'ahnya cuma itu, Ustaz. Waduh, luar biasa. Jangan mengatakan bid'ahnya cuma itu.
sekali dia akan melakukan bid'ah, meskipun bid'ahnya awalnya kecil, nanti akan termotivasi melakukan bid'ah yang lainnya, yang lebih besar daripada itu tentunya. Ya para jamaah. Makanya kalau kita melihat ada saudara kita melakukan bid'ah atau keluarga kita melakukan bid'ah, maka kita cegah sedini mungkin. Ya. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Ya. Kalau sudah terpuruk dalam perbuatan bid'ah, sulit untuk kita kembalikan seseorang tersebut. Karena sudah senang dengan bid'ah. Ya. Sudah senang dengan bid'ah, gimana kita akan mengobatinya? Makanya kita cegah sedemikian rupa. Ya. Apalagi perbuatan bid'ah ini, ya, jarang ada orang yang bertobat darinya. Karena ya, perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang sangat disukai oleh iblis. Ya, sangat disukai oleh iblis. Bagaimana dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat orang masih bisa bertaubat. Dia melakukannya itu dengan kesadaran bahwa dia itu berbuat maksiat, berbuat dosa. Namun bid'ah tidak. Dia melakukannya itu dalam rangka untuk ketaatan, dalam rangka untuk mengambil pahala. Maka bagaimana bisa dia akan bertobat dari perbuatan bid'ah? Wallahu ta'ala alam. Itu para jemaah yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan ini, ya. Sekali lagi, ya, kisah dari Bani Israel ini memberikan pelajaran yang sangat kepada kita, bahwa sesungguhnya seseorang jangan sampai dia merendahkan perintah-perintah Allah. Karenanya jika ada orang yang merendahkan perintah Allah, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan kehinaan. Dan seseorang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghukumnya dengan kemiskinan. Serta jika dia tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memurkai dirinya. Ingat ya. Segala hal dampak yang turun kepada orang-orang yang berbuat maksiat itu akibat kemaksiatan yang dilakukannya. Al-jaza' min jinsil amal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum hambanya kecuali maksiat yang telah dilakukannya. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah tidak menghukum lebih dari, ya, melebihi apa yang dilakukan dari perbuatan maksiat tersebut. Hindarkan maksiat dari kita sejauh-jauhnya, ya. Agar kita apa? Terus berada di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diwafatkan oleh Allah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik para jemaah, mungkin ada yang bertanya, silakan. Nah, silakan Pak.